Saya terkejut tengok duduk rantau ni. Ha, dulu jalan raya ni tanah merah. Sejak PKR dan apa ni, parti DAP dan harapan ni bergabung, jalan ni jadi jalan tar. Itu yang aku agak terkejut tengok kawasan ni. Dulu ni semua mana ada ni. Kan? Kalau ikutkan dulu ni semua tanah merah. Dan saya difahamkan dulu gajah pun melintas kat tempat ni. Macam mana ya parti PKR dia mentadbir dalam beberapa bulan saja. Aku datang sini tengok jalan semua dah jalan tar lah. Saya sangat kagum lah. Kan tempat ni setahu saya dululah dia adalah hutan belantara. Yang mana sekarang dah jadi jalan raya. Betar pula lagi. Kan? Tapi yang sayangnya kita nampak banyak bendera-bendera apa ni, Barisan Nasional ni. Mungkin dia orang nak berbaris kat sini lah agaknya. Tapi tak apalah kan. Apa pun yang terbaik lah untuk masyarakat apa semua. Ni kubur ni dulu pun tak ada kubur ni dulu. Mana ramai dah orang mati. Kan? Ni kita mula masuki kawasan yang dulu harimau pun ada kat sini tau. Sekarang dah ada jalan raya secantik ni. Allahu Akbar. Tahniahlah DAP dan PKR serta Tun Mahathir, nampak? Ini dulu zoo tak silap aku. Tapi sekarang dah jadi pusat rekreasi ke apa ni. Nampak? Sikit punya best ke tempat ni? Oh, aku betul-betul terkejut. Terkejut dan kagum lah. Tengok pembangunan tempat ni kan. Nampak gayanya kerajaan yang kita ada sekarang ni terbaik lah. Nampak? Kat lori pun ada bendera. Ni dulu lombong orang batu. Sekarang dah jadi TMB punya bencawang. Dahsyat tak dahsyat? Entah bila dia orang buat benda ni aku pun tak tahu, cepat betul. Ini yang Tun kata kita tak ada duit ni macam ni. Kalau ada duit aku ingat sini like Hong Kong City aku ingat sini. Ni semua projek terbengkalai ni zaman-zaman sebelum ni lah. Lepas tu pacak bendera besar-besar dekat projek terbengkalai. Macam mana nak menang? Meriah lah sini. Dulu kalau pukul 6 petang orang dah tak berani lalu sini. Pasal apa? Gajah, rimau, singa semua duk melintas kat sini. Sekarang kau tengok. Dah ada sekolah. Ni dia orang kata sekolah DAP tapi kerajaan yang bagi duit. Ni. Nampak? Nampak? Ada. Dahsyat lah tempat ni. Nampak? Petropam pun ada lah. Dulu mana ada pakai tong drum pump ni minyak. Station by express semua. Canggih lah. Saya puji lah pemerintahan kerajaan DAP. DAP pula. Parti Harapan ni. Nampak? Ni bukti ni. Bangunan ni dulu tak ada ni. Ni semua baru buat ni. Balai polis ni dulu tak ada. Dulu dia bubur payung dengan kursi satu meja je. Sekarang dah jadi balai. Nampak? Kebajikan PDRM terjaga dengan baik. Okay, sekian setakat ni untuk jebat deraka daripada Dun Rantau.